Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baraya FHR21 Entertainment Ketemu kembali bersama saya Restiana Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Saya sampai juga nih ya Ke gubuk saya ya Yang berada di kawasan Sawah Manggu Ini kampung namanya Kampung Sawah Manggu Desa Kertanegla Kecamatan Bojong Gambir Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Jadi di Sebelum sebelumnya saya ini berkeliling dulu ke perkampungan-perkampungan dan setelah puas berkeliling ke kampung-kampung yang lain, saya kembali lagi datang ke gubuk sini ya. Karena sebentar lagi kita ini akan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ya. Kurang lebih sekitar eh, 8 harian lagi ya kita eh, akan melaksanakan ibadah puasa. Jadi saya mau persiapan dan juga Beres-beres uh, di sini ya, dan cukup lumayan lelah nih ya perjalanan, dan sengaja memang saya jalan kaki di sini hitung-hitung sambil olahraga. Tapi kalau untuk gubuk, memang kesehariannya sih tidak pernah ya tuh. Jadi tuh keliat ya ada kepulan asap. Jadi ada aja yang nungguin di sini ada dua orang, uh, Kang Wahyu dan juga Kang Jang, ya, saudar saya dan coba lihat baraya aduh udah beberapa hari mungkin ada dua mingguan lah saya tinggalin karena saya sempat berkeliling dulu ke pedesaan-pedesaan dan ini pohon jahenya udah kelihatan tumbuh besar nih aduh luar biasa ya terlihat lumayan subur sih Masya Allah dan saungnya udah beres sih ya walaupun belum dicet masih dengan warna natural Gak apa-apa dan saya itu waktu itu punya celengan yang saya simpan waktu saya tinggalin nih 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 nih, nih. labu nih wah uset coba mana ya lihat wow ini udah segede orok nih udah berat ini berapa kilo ya wow. uh oh mantap ya waktu saya tinggalin ini itu masih eh uh, ya kepalan tangan segini ya masih kurang lah si kecil dan waktu pas saya tinggalin mau berkeliling kolam pun masih kering belum ada airnya kalau sekarang kolam sudah penuh dengan air bagian dapur sudah selesai untuk nongkrong yuk kita cek baraya dan di sini ada Kang Wahyu nih Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, sehat di mana? ya, biasa, masya Allah. Nih, ini yang setia, tuh. ya, selalu nungguin bubuk saya. Gitu kan, takut ada yang manggu katanya. Dan coba merayak waktu di video sebelumnya, kan? Saya ini masih beres-beres uh, bikin kolam, dan sekarang kolamnya udah jadi. Itu sekarang udah penuh terisi air, dan ini sih udah di ini ikan ya udah, udah ada ikannya udah ada ikannya walaupun masih kecil-kecil dan nih Baru tinggi nah tinggi. kamar mandi ya toilet nih bag-bagan Helikopter. tuh helikopternya dan juga ini tungkunya udah dibuat juga tuh air nah, dan kan Wahyu udah nyampakin tuh nyiapin air aduh Masya Allah luar biasa Wih. tuh jadi di sini sekarang bisa nongkrong nih ya bisa nongkrong Kang Wahyu nginep di sini tidur. tidur, tidur, tidur siap. Aduh, dan saya Kang Wahyu di sini dulu Kang Iya ya, Ayolah, aduh, kita duduk dulu sini nih. Kebetulan saya haus, haus bener haus dan kebetulan ini saya bawa ada oleh-oleh gitu. -oleh uh, uh, ada oleh-oleh ya. nih bawa minuman oh, tadi ya. saya beli oh. di Indomaret oh. tuh. Jari nih minumannya ya. tuh, jelek kolagen. Jele ini. Uh -uh. jadi jelek kolagen ini mengandung kolagen dan juga vitamin C Kang Wahyu. Bagus mantap. E -e, menjaga imun tubuh dan juga kesehatan kulit. Dan ini tuh bisa didapatkan di Indomaret seluruh Indonesia ini udah ada udah, di tersebar, ya? udah udah di Indomaret. Jadi baru e, bisa didapatkan di Indomaret. Gitu. Jadi karena saya haus cobain dulu ya. Boleh, saya cobain. Iya, beli coba Kang Wahyu. Aduh, tuh kan bukanya juga gampang banget. Gampang banget, ya. Gampang ya. banget. dan nanti kemasannya nanti, rapi, nanti, bersih. Nanti. Iya. Coba. Hmm, segar kan? Emang jelly ya? Iya, emang jelly. 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 Jadi jelly kolagen ini jadi diminum itu ada apa ya? Iya, kayak jelly gitu. airnya itu ada kes 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 gitu ya? Hmm. Emang jelly ini. Hmm. Jadi apalagi sebentar lagi ini kan bulan suci Ramadannya. Iya. Puasa habis haus-hausan, seharian berpuasa minum mantap. ini wah segar banget ya. kan jadi rasa anggur uh, nih, ya, rasa anggur ada rasa lemon ini enak banget pokoknya mah jamurannya duh mantap banget hmm. nah bagi yang pengen ini bisa mumpung sekarang ini dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu ada lagi ada promo nih dari tanggal 1 sampai 15 Maret beli 2 diskon 4.600 rupiah dan ini bisa didapatkan di seluruh Indomaret yang ada di Indonesia oh, udah tersebar, gitu kan ya? iya udah tersebar iya, iya. saya haus habisin kamu ya habisin ya. lah hmm. biarin kameramen nggak kebagian hmm. Hmm. ini tiga, tiga pencet ya ini nggak pencet hmm. nah. Alhamdulillah, akhirnya segar juga. Baraya, aduh, udah di bensin ini ya. Hmm. Nah, jadi, Pak Raya, karena ini sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, ya. Bulan puasa sebentar lagi, nah, tinggal mungkin tinggal 8 hari lagi kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi, memang kita bulan puasa itu akan banyak menghabiskan waktu di sini, ya, dari mulai mungkin ngebu ngabuburit, buka puasa, sholat terawih, bahkan sampai sahur, ya, di sini, ya, kamayu, ya, kita ini memang lagi punya kerjaannya seperti beres-beres ah, inilah ya, tuh. Karena ini, ini kemarin Kang Wayu yang beresinnya, yang bersih-bersih tuh. Ini semua, sih. Tuh, kalau Kang Enjang lagi di sana tuh, tuh. Dia itu lagi bersihin yang area sebelah sana, bersihin uh, kebun jahe yang sebelah sana. Jadi ini tuh lumayan luas. Kang Wayu saya ke sana dulu ya, ngelihat. Tidak, Jadi saya mau ngelihat dulu tanaman-tanaman uh, yang sudah saya tanam nih ya. Jadi selain jahe yang saya tanami di sini itu ada juga kacang gitu ya kacang nah, yuk ke sini aduh saya masih terngiang sama ini nih hmm, saya tinggalin cuman jarak semingguan 10 harian lah Bang lebih ternyata udah tumbuh besar nah kalau ini area kebun jahe nah kalau ini kacang nih 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 kebun kacang Gitu. Tuh, terus area ke sana saya tanemin jahe lagi. Tuh. Kalau ini kacang sama jagung sih ada cuman berapa biji ya. Jagung, bawang daun. Tuh. Jadi masih alhamdulillah ya masih cukup lumayan agak luas ke sana. Tuh. Nih. Jadi pohon jahenya sudah mulai tumbuh. Tuh, jadi lagi dibersihin, nih. Oh, uh, Masya Allah. Oh, uh, jadi kemarin ini sempat, karena kan sebelumnya kemarau, terus diguyur hujan, jadi rumput pada tumbuh. Jadi ini sekarang mulai dibersihin lagi. Tuh. yang sehat? Alhamdulillah. Aduh, nah ini yang selalu setia menemani, nih yang selalu jaga jaga saung, jaga gubuk ini Kang Jang dan juga yang suka bersihin tanaman di sini. Ya nanti saya kan baru datang Kang Jang nanti okay. saya pasti bantuin mau saya beresin sampai ke sana. Yeah. Nah ini tuh disebutnya apa ngoyos ini teh? Ngoyos, ya Sundanya ngoyos. Tuh kalau bahasa Sundanya ini tuh ngoyos ngoyos itu membersihkan ya membersihkan dari rumput lah ngored merenah ngored jeng ngoyos beda 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 ya bedanya di nana, -nana yang... oh, ya ini nih angkat oh angkat tanah oh di gitu tuh jadi posisinya seperti ini ya. tuh jadi si tanah ini diangkatin dipakai nutup ke bagian-bagian pohon jahe gini nih ya tujuannya biar nanti pohon jahenya ini lebih tumbuh subur bagus gitu baraya tuh jadi area hanya sampai sana sih saya tanamin pohon jahenya. Jadi insya Allah nih, apalagi ini apa itu kacang ya? Kalau kacang kayaknya Kangjang bulan puasa ke panen ya? Udah aja, puasa, puasa ke panen ya? Oh jadi bulan bulan puasa nanti kita bisa panen kacang tuh baraya. Uh mantep pokoknya mah kita mau godok kacang ya kacang rebus gitu Kang Jang, saya ke saung dulu ya karena ini baru datang. Siapa? Ah, ya, ya. Siap di sana minum, Kang Jang. Siap, siapa? ya, mantap baraya. Ya, jadi ayo kita ke saung lagi karena ini baru datang. Saya jadi saya ini mau ganti pakaian dulu sehabis ini uh, baru uh, saya mau beraktivitas ya mau kerja di sini mau ikut bersih bersih di sana atau bantuin bersih bersih dan mungkin uh, mau yang mau ngopi dulu dan karena ini udah masuk uh, azan juhur ya jadi sekalian saya ganti baju dan juga saya sholat juhur dulu baraya Aduh. tuh jadi alhamdulillah nih selalu banyak orang yang datang ke sini ya mau ada saya ataupun nggak ada saya jadi alhamdulillah suka ada yang berdatangan yang Ngikut istirahat, yang ngikut sholat di sini tuh ada baraya. Aduh, masya Allah, alhamdulillah tuh, seperti itu tuh kan ada warga yang Mengikut sholat tuh. Jadi, saya perbolehkan siapa saja yang lagi pada ke kebun ke sawah mau ngikut sholat atau ngikut istirahat diperbolehkan di sini. Gitu, oke lah, saya duduk dulu, baraya, santai. Kang Wahyu itu lagi masak apa, Kang Wahyu? Ayo, belum matang-matang ini. Ngopi. Ya, mau ngopi? Iya, mau ngopi. Mau ngopi ya? Tuh, oh. belum matang. Mantap, bahaya aduh. Jadi, sekarang mau ngopi, nah, jadi buat beber Jadi, untuk perjumpaan pada kesempatan kali ini, sekian dulu ya. Karena ini saya ya. mau mau sholat dulu, mau ganti baju dulu. Terus Biar habis itu, enggak istirahat nggak, dulu, saya, nah, mau istirahat dulu, sambil habis itu, barulah. Saya mau lanjutin aktivitas di sini, bantuin Kang Jang, bantuin Kang Wahyu di sini. Jadi, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya ya. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.